Hai guys, selamat pagi guys. Sekarang saya nak cari sayur guys ya, di apa nama hutan depan rumah nih guys ya. Cuaca pun ada mendung guys ya. Ini di depan rumah saja guys ya. Tak jauh. Stay tune guys. Tengok guys ya. Meeting guys ya. Tengok sebelah sana pun ada juga guys. Jadi kita akan masuk ke depan lagi tu guys, ke dalam ya guys ya. Ini dia. Macam biasa guys ya. Sinilah lubuk kita mencari sayur midin dengan paku keruk guys ya. Tengoklah, mungkin kita akan masuk ke dalam lagi nanti guys ya. Lebih baik mencari dari membeli guys ya. Gedung sayur banyak, sayur midin dengan paku keruk banyak di depan hutan di depan rumah nih guys ya. Ini suasana nih guys ya. Saya sudah masuk ke dalam sedikit nih guys, tengok guys. Nampaknya paku keruk banyak lagi dari midin guys ya. Tak tahu lah, mungkin sebab hari panas kali guys ya. Nampak dia paku keruk di sini sana ada guys ya. Midin ada susah sikit guys. Tapi tak apalah guys, rezeki guys ya. Jadi kita dapat sayur saja guys. Guys, kita dah baru habis cari sayur tadi guys ya. Midin dengan paku keruk guys ya. Ini dia hasil dia guys ya. Tengok guys. Ini dia hasil dia ya. Cukup pakai kita sayur tengah hari guys. Sambil kita exercise guys ya. Hari pun berjerebu, tak berapa panas guys ya. Ini dia guys. Nanti kita akan masak dia sup terjun guys. Mantap. Kita relax dulu guys ya. Lagi pun dia tak jauh lah. Tuh depan rumah saja. Sekarang kita pulang guys ya. Kita nak pulang guys. Hari pun dah, matahari pun dah nih. Makin panas guys. Best angin sini guys ya. Suasana di depan rumah saya guys ya. Di depan tuh kebun saya guys. Itu dia guys. Tengok-tengok guys. Ya. Kita akan sini ya guys ya. Kita akan cuci kereta tadi guys. Oke guys, pulang dari kebun. Kita sekarang nak cuci kereta guys ya. Stay tune guys.